Oke, kita jumpa lagi semula. Oke, nih kali kita mau unboxing Beyblade bernomor B126 pula untuk hari ini. Oke, nih. Untuk nih dia brand TD. Brand TD Beyblade B126 apa nih? Hell Salamander. Flick. Hell Salamander. Opi. Apa? Oh. Tapi layer di sini, ini layer dia betul Right Artemis, Left Apollos. Right Artemis, betul lah nama dia Right Artemis. Tapi di sini dia tulis Hell Salamander 12 OP. Entahlah betul. Macam ada salah nih, tahu. Oke, Beyblade nih saya beli di Familia juga dengan harga RM11.90. Oke. Kita tengok kotak dia lah apa yang ada. Macam biasa gambar owner dia, nama, tulisan-tulisan Jepun. Ini bukan nama sebenarnya nih. Oke. Beyblade jenis apapun dia tidak bagi tahu. Ini tulisan Jepun. Oh, di sini. Ini layer. Layer dia disc dan driver, tapi dia tidak bagi tahu nama. Ada bagi tahu tapi dalam bahasa Jepun. Oke. Tak apa. Kita tengok belakang dia tadi. Ini yang betul. Oke, Right Artemis. Tulisan Jepun. Made in China macam biasa lah kan. Mari layan buka. Oh. Oke. Hook. Macam biasa brand yang fake. Bootleg macam ni dia ada bagi sertakan sekali launcher. Kalau original ada yang tiada launcher kah kalau tidak silap. Oke. Ini hook. Hook apa nama? Oh, extension. Ah, ini extension dia. Kita review launcher dia dulu. Ini apa benda? Oh, mungkin ini untuk hook lah, untuk kasih menyangkut di mana-mana, pocket kah, tepi apa semua. Ini launcher dia B39. Oh, ada number B39. Warna biru, hitam dan putih. Oke. Panjang juga tali ini. Woi, panjang nih. Macam mana pasang nih? Oh, di depan. Tok. Tukah. Oke, ngam. Ini hook untuk penyangkut lah nih. Oh, boleh pegang begini mungkin. Oke, kita letak tepi dulu launcher nih. Nih. Warna dia macam Optimus Prime. Letak tepi. Balik di dalam kotak nih apa yang ada. Yang biasa tidak apa-apa, kosong. Kita tengok barang-barang dia. Macam biasa nih plastik dia, macam ni aja. Stiker B126. B1, oke, okay, ngam-ngam. Ini stiker dia. Dapat layer dia. Disc dan driver. Oke. Okay. Kita cek driver dia dulu. Di bagian tepi ini dia ada bagi tahu. Driver warna merah, tapi di sini ini driver dia dapat berwarna purple transparent, purple
Driver pun dia ada bagi tahu nama. Okey. Ini warna putih Delrin. Bawah dia besi ya. Nampak besi. Ini untuk driver dia. Apa punya driver pun dia tidak bagi tahu. Saya pun tidak tahu. Okay. Tidak apa. Tak tepi. Untuk disc pula. Disc bila nampak dalam gambar dia sama. Sama tapi di sini dapat disc bernombor 12. Nampak. Okay, 12. Untuk yang leper belakang kosong. Okay. Layer ini untuk layer dia pula. Okay, layer dia sama lah sebiji. Cuma kena letak stiker tu. Okay, right Artemis. Di sini baru betul namanya. Nampak. Close up. Oke, okay, untuk layer atas ni dia warna purple. Ini besi ni, besi. Metal lah, metal besi. Purple, hitam transparent. Silver dan merah. Oke, okay, dari bawah ni. Close up. Oke, okay, mari pasang. Oke, okay. Inilah rupanya setelah dipasangkan. Close up dulu. Oke. Oke. Jom kita tes macam mana pergi dia. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Jom. Okay. Oh, miss. Okay lah. Oke, okay, dengan harga RM11.90 inilah yang kita dapat untuk brand TD ini. Right Artemis hook dan juga launcher. So, berbaloi atau tidak? Komen di ruangan yang disediakan. Terima kasih semua. Ciao.